Ngapain lu dandan gini? Ngapain sih? Hah? Dandan kayak begini, bagong-bagongan lu. Bukan. Dede nih disuruh Pak RT. Suruh Pak RT. Baby yeah. Shark ya? Lu nurut lagi? Nurut namanya atasan kita ya, Pak. Ya atasan sih atasan, tapi kan dia belum pernah benar. Iya, saya mah nurut aja. Orang kupingnya aja cakra, salah terus. Kuping salah. Ini, Le. Tuh, jelasin. Gimana, Pak RT? Ada acara ini, ada acara tari ini. Baby Shark. Om. Baby Shark. Apa? Baby Shark. Tugala sirsak. Baby Shark. Sirsak. Aduh. Ini Pelura mengadakan acara. Ada lomba tari ini. Tari. Ya, Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark kan yang lagi viral kan dilombain kan. Ini pernah viral kan Baby Shark. Sakit kuping lu. Sabar, Pak. Jadi... Ya mau kagak mau warga nih gua ajak. Mm-mm. Ya kalau Pak Lura yang nyuruh sih ya. Kan kalau kita menang kan namanya dapat lomba nih ya. Iya. Kalau kita menang dapat juara kan yang bangga kan namanya wilayah warga. Kita. Iya, Pak Lura juga bangga warga. Dan saya juga sebagai penduduk ya bangga juga lihat Pak RT kalau juara. Nih, kalau menang kita. Kalau menang jadi warga kita juga bangga. Iya kan saya juga ngomong begitu Pak RT. Lurah kita juga bangga. Please Pak RT satu kali denger. Please udah mau 5 tahun. Tolongin saya. Jadi kita namanya gua ajak namanya. Ini Dede, Andika. Dede, Andika. Ya. Itu dari tadi iya dia nyawa. Orang dia juga denger. Diam baik gua jangan ngomongnya. Kupingnya mati suri itu. Mungkin mati suri. Hidup lagi. Buat acara di Pekan Imunisasi. Pekan Pak. Imunisasi. Betul. Coba. Saya nari Baby Shark suruh Pak RT. Ya, coba dong harus perlihatkan di sini. Ayo. Kalau tari-tari anak kecil begini, nih Tasya tahu. Tau. Baby Shark. Mau, ayo Pak RT. Nih ada baby. Ayo. Baby Shark. Baby Shark. Baby Shark. Dudung. Dudung. Coba ayo lo. Bang musik bang. Begini, ini supaya dia pada tahu, lo contohin. Lah barisan udah dicontohin. Tarinya, ucet contohin. Deh. Ya udah tadi, kenapa... Udah, Pak Sule ya? Iya, Pak Sule liat gak? Kenapa Pak Hudaya gak ikut? Harusnya ikut dong. Pak Hudaya. Iya, kenapa diem aja? Kan mau ikut lomba, iya. Harusnya diperlihatkan di sini. Nanti dinilai sama mereka. Kalau bagus pasti nanti akan jadi juara. Ngapain gua? Itu kuping tembok sekalian. Ngapain? Latihan dulu. Coba latihan. Tadi udah. Sekarang giliran Pak RT. Bareng, ajak. Gua ajak, makanya ajak. Dia kan gak denger. Gak usah, gue udah ketahuan pelatih. Lah barusan juga nyanyi. Gak ada pelatih budeg, gak ada. Coba, ayo. Ini. Tengah situ. Udah. Baru 3 hari, udah pintar. Apa-apa biarin aja, budak yang so tau dia doang. Latih 3 hari udah pintar. Mau enak apa? Cuman gue pengen ngelatih si Anggika, gue. Oh, maunya sama cewek. Tadi Anu yang saya panggil ya. Sesongko! Anggika! Kamu nggak pakaian pakai hiu-hiu itu? Itu peralatannya kok. Pakai hiu-hiu? Iya, ini mereka pakai kostum hiu. Ini kita udah nyiu. Pak Lurah ngomong apa? Aku bilang,
Ayo ikut lomba masak sarden. Buat pekan imunisasi Kang Sule. Jelasin. Dia dengarnya shark dance. Soalnya nggak percaya. Baby shark. Baby shark dance. Yes. Ya Pak. Eh Sukmana. Dipanggil. Sukmana. Angika, salah. Coba jelasin Sule. Nggak usah ngomong, kamu saya kutuk jadi kardus kamu ya. Bukan baby shark dance, tapi sardens. Nih. Kalau pengen jelas, ayo no. Bodoh amat. Ini. Salah, ini mah. Ini. Penuh salah. Dia mau ke bibir, ini juga lomba takut. Masak sarden, bukan baby shark dance. Ini apa, kan iu. Iya. Hiu. Itu mah hiu yang bilang toke siapa? Bapak bayangin kalau toke nempel. Makanya salah. Benar. Jadi kan begini, kita kalau umpamanya lomba ini dapat juara, yang bangga kan namanya keluarga kita. Tahu, masalah itu tahu, tapi keadaannya salah. Desa kita juga ikut bangga. Bodoh amat. Terserah Pak RT, cuman salah. Lomba masak sardens. Nah. Saya solder lama-lama di kuping nih. Anggika ngapa sih nggak mau latihan sih? Kasih tahu. Kamu harusnya kasih tahu dia kan kalau sama cewek denger. Coba bakal denger, coba tamu aja. Berarti jangan aku, males aku, kesel. Salah Anggika. Iya, kalau latihan kan bagus ya. Bener. Kalau latihan cuma memang bagus, kuping Anda yang jelek. Ses. Kita mah udah dari segmen 1 Pak ini pakai baju begini dah bener. Salah iya, modelnya. Iya. Kan kasihan sih Dede udah dandan dari jam 5. Coba bayangin. Dandan dari jam 5. Coba terus salah lagi. Segmen 1 juga belum deh gue udah suruh dandan. Coba kasih tahu deh nih sama Tasya nih kayaknya nih denger masak nih. Masak sarden Pak RT, masak sarden. Tuh, no, yang ngomong. Masak sarden Pak RT sayang. Bang apa? Masak sarden. Lomba masak sarden, bukan jadi baby shark dance. Masak sarden. Nah. Eh, penjahat Susana, masak sarden. Penjahat Susana sih. Inilah kesel. Apaan? Jadi lomba masak sarden. Sardana. Bukannya baby shark dance. Remi pasolasi itu. Penjahat susah. Kaget. Udah. Emang salah. Jauh aja kenceng loh. Kuat banget. Iya, esak sarden salah gitu. Tuh. Sudah dia aja begitu, dia manteng aja. Kenapa Pak? Pantesan. Kenapa Pak Sule? Kecoa lagi parkir. Aduh. Nih, RT, silakan diminum. Ini namanya teh ada. Aduh. Kang Sule. Teh spesial ini. Itu betul. Aduh, aku udah beri bagi kayak gini. Tuh. Ini tuh ikan hiu. Ikan hiu tuh untuk kamu ini. Apa tuh? I love you. Ini ikan hiu. Buat apa? Buat lu. Makasih. Hah? Makasih. Monyong. Ngomong. Monyong. Ngomong. Monyong. Kasih tahu dong nih teh apa. Cika belum tahu nih teh baru. Cika apa, nih. Belum tahu kan. Iya belum tahu yang baru. Berdiri dulu dong ke depan. Diri ya. Ini dia lagi hamil. Oh. Aku wakilin. Ya udah. Apa teh baru apa? Jangan di situ dong, Pak. Enggak bunyi kalau di situ. Ya enak gitu kalau di situ Kang Sule. Tapi suaranya kayak di kebun binatang, Pak. Oh iya. Oh, iya. Iya. Iya, itu yang ya. Lempar kacang gitu ya. Iya. Iya benar. Bodoh amat. Telat, enggak mau ngikut ngomong lagi. Kayak singa. Monyet. Singa. Ngomong monyetnya sama. Sadar Pak lagi. Singa suara begini singa. Tuh singa. Aing mau. Lutung. Ini apa nih? Apaan? Singa. Beruk.
Udah, pokoknya aku mau jelasin. Lo gak denger komentar. Ini pokoknya ini teh aku spesial. Apa ke situ? Kena gua. Lu gak lihat ekor sama ekor beradu lu? Ya, ini kan gak tau. Oke, ini namanya teh Anggika. Ini punya lu anu deh. Lu udah lama enggak bilang kamu.